prestasi ataupun klasemen dari Dewa United. Ya, starting 11 yang digunakan oleh Neil Maizar dalam pertandingan ini untuk menantang Singo Edan. Apa yang menjadi kekuatan dari format yang diperlihatkan dalam pertandingan ini oleh Neil Maizar menurut Anda, Mas Budi? Iya, ada Theo ya, ada Theo Filio, Usman, Lucas Ramos. Ini tiga pemain yang diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi dengan untuk mensupport. Ya, ini adalah laga keempat Arema. Balian! Rizky Dwi dan Bagas Adi di belakang bola. Bagas Adi! Sebuah tembakan tadi yang masih bisa dibaca dengan baik oleh Muhammad Natsir. Iya, Bagas Adi punya kemampuan tendangan. Dan cepat tadi sebuah gangguan. Dan Karim Rossi kali ini coba untuk mendekati kotak penalti. Majed Osman ada dalam posisi. Majed! Sebuah tembakan tadi yang hampir saja menghadirkan sebuah mimpi buruk bagi Adilson Maringa. Iya, berawal dari kesalahan dari Ilhamuddin. Ada counter yang begitu baik, begitu cepat dan sangat efektif. Majed Osman dengan kemampuan kaki kanan mencoba untuk melakukan pressing, tapi masih mampu diantisipasi. Arema FC, oh, sebuah kesalahan. Jadi Setiawan, baik sekali. Oh, dia. Rizky! Sudah sempat untuk menebak ya, tapi laju tendangan dari Rizky Dwi begitu deras, begitu kencang. Evan Dimas oper kepada Adam Alis dari luar kotak penalti. Adam Alis! Tanda dimulainya. Pindahkan ke sisi sebelah kanan pada Lucas Ramos. Umpan panjang kali ini mencari Karim Rossi yang dijaga ketat oleh Bagas Adi. Karim Rossi mencoba untuk melepaskan diri. Dia pindahkan dengan sebuah syuting. Padahal ada potensi yang lain saya pikir. Karena terlihat ada Ramos, kemudian ada Najib. Datang serbuan kali ini dari Arema. Dalam kotak penalti diangkat Elton Nino. Tidak mampu antisipasi dan heading yang begitu baik dari Evan Dimas yang berlaga dalam posisi yang bebas merubah skor, membuat sisi attacking mereka di sisi sebelah kanan pertahanan dari Dewa United begitu tajam. Oh, Karim Rossi, kita lihat bagaimana ia melepaskan diri. Tepat waktu Rizky Dwi untuk bisa langsung menjauhkan bola. Karim Rossi tadi, pemain asal Swiss ini, dia harus bekerja sendirian ya, mencoba untuk melewati pemain-pemain dari Arema, tapi dorongan bolanya masih terlalu jauh.